Pemirsa, kebakaran terjadi di restoran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Api yang membesar sempat membakar bagian atap. Kurang gercep ini kayaknya. Api membakar atap restoran area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Api terlihat membakar bagian atap restoran yang sedang tutup. Api juga sempat membesar dan membakar bagian atap. Sejumlah penumpang yang melihat kejadian itu sempat panik. Segera petugas Airport Rescue and Fire Fighting langsung berusaha memadamkan api. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berada di atap restoran. Nampak akibat kejadian ini asap pekat menyelimuti konter check-in. Penumpang juga dibagikan masker karena asap. Saya terima informasi sekitar pukul 4.12, kemudian pada pukul 4.30 kurang lebih semua sudah tertangani dengan baik, yaitu menjalankan prosedur pemadaman api, prosedur isolasi atau pengamanan kelistrikan, dan terakhir adalah kita menormalisasi kondisi asap di dalam ruangan. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan atas insiden ini. Diduga kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.